Kehadiran generasi baik di tengah masyarakat muda saat ini memiliki tujuan dan gaya hidup yang lebih positif. Semangat peduli dan berbagi menjadi tujuan bagi generasi muda saat ini di tengah perkembangan zaman yang cukup pesat saat ini. Seperti apa dan bagaimana membangun generasi muda, generasi baik dalam pandangan Islam? Berikut ini telah hadir Ustadz Erick Yusuf. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Iya, Pak Ustadz, ini kita hari ini pengen ngobrol sedikit nih mengenai generasi muda, generasi baik dalam pandangan Islam. Seperti kita ketahui, ini kan di masa pandemi, masa anak-anak muda yang mageran, masa-masa yang kita juga harus mengikuti kondisi ya, seperti itu. Seperti apa sih Pak Ustadz? Pemuda ya, baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wasallam wa ba'du. Begini, pemuda di dalam pandangan Islam itu sangat penting sekali. Bahkan imam kontemporer ya, Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa pemuda itu selayaknya seperti matahari yang bersinar tepat di atas ubun-ubun kita. Jadi paling panas tuh, jadi energinya yang paling kuat itu kan ketika matahari tepat di atas ubun-ubun. Nah, pergerakan pemuda di zaman Rasulullah SAW lah yang kemudian menebarkan dakwah dengan semangatnya sampai seperti ini. Jadi pejuang-pejuang, mujahid-mujahid itu orang anak-anak muda semuanya. Kalau kita lihat. Nah, karenanya ada sebuah ungkapan ya. Inna fi yadi syuban amrilla ummah. Ya, jadi artinya adalah sesungguhnya itu di tangan para pemuda lah sebetulnya urusan sebuah bangsa. Dan di derap kakinya lah. Wa akdamiha fi hayati, di dalam derap kakinya itu adalah kehidupan. Nah, itu saking pentingnya yang namanya pemuda. Nah, disinilah intinya bagaimana kolaborasi ya, kolaboraksi. Oh, jadi udah bukan kolaboraksi gitu ya. Di sini sinergi berjamaah antara pemuda yang satu dengan pemuda yang lainnya. Nah, ini kita betul-betul bertumpu berharap kepada generasi muda. Karena apa? Karena tadi mereka bagaikan matahari yang bersinar terik di atas ubun-ubun kita. Pak Ustadz, kalau berbicara tadi bahwa memang kan fondasi yang paling besar itu kan generasi muda. Sebenarnya kan banyak cara nih Pak Ustadz untuk menumbuh kembangkan generasi baik menurut pandangan Islam. Nah, kalau dulu kan kalau zaman Nabi itu kan secara langsung. Nah, sekarang itu kan di era digital saat ini kan banyak metode-metode untuk kita bisa berbuat baik. Tadi kalau Pak Ustadz bilang kalau misalnya kita nggak punya uang, oh bisa tenaga. Nah, ada beberapa aplikasi-aplikasi nih Pak Ustadz, misalnya Postpay Syariah. Nah, di Postpay Syariah itu kan ada berbagai platform digital keuangan dari Pos Indonesia. Kita melalui Postpay Syariah itu bisa zakat, infak, sedekah. Nah, kalau dalam pandangan Islam seperti apa sih Pak perbedaannya kalau misalnya sekarang tuh di era digital, apakah itu juga masih tetap mengikuti koridor Islam atau seperti apa Pak? Oke, nah ini kan masalah kemajuan zaman. Saya ingin tarik dulu kita ke belakang ketika zaman Rasulullah SAW. Pernah satu hari ketika Idul Adha, ya Idul Kurban, pada saat itu tuh berlebih yang namanya hewan kurban. Jadi dagingnya tuh berlebih, sudah dibagikan semua, tapi masih ada. Sampai iya, Aisyah radhiyallahu anha itu menyebut kepada bilang sama Rasulullah SAW bahwa, wahai Rasulullah, bolehkah ini kemudian kita awetkan untuk dibagikan ke negeri ke sebelah gitu, ke kota yang lain. Kata Rasulullah, ayo asinkan. Jadi diasinkan supaya dagingnya awet. Nah, setelah itu barulah kemudian dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan. Nah, sejak saat itu kemudian juga bagaimana dilihat sistem untuk kemudian menebar yang namanya hewan ini atau daging kurban ini. Nah, karenanya kalau sekarang kan zaman terus berkembang. Yang akhirnya tentu kita kalau misalnya mau ke, contoh ya, kita pernah menebar kurban ke daerah misalnya di Maluku, misalnya yang terpencil. Daerah terpencil di Papua dan lain-lain. Itu nggak bisa kemudian pakai kendaraan jalur darat. Dan jalur air pun tidak kemudian terbayangkan perahu yang besar. Tapi dia pakai kano-kano yang kecil dan lain-lain. Aduh, coba bayangkan bagaimana tuh cara bawanya. Kan begitu. Nah, akhirnya kemudian bagaimana menyiasatinya kalau misalnya dibawa dari Jawa, dari Jakarta kan sulit. Akhirnya daerah yang terdekat yang kemudian kita empowering mereka itu kemudian dikasih bibit kambing, bibit sapi dan lain-lain. Dan kemudian kita kirim dananya ke situ. Nah, pengiriman dana inilah yang tadi tuh salah satu solusinya adalah dengan
pospay tadi. Nah, dengan pospay tadi ini adalah satu solusi, akhirnya apa? Akhirnya satu wadah, satu sistem yang dibuat inilah yang kemudian masuk ke dalam sistem kebaikan. Yang kita sebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah sebuah sistem. Jadi alhamdulillah tuh sudah hadir tuh, bisa membantu kita semuanya ya, agar supaya bisa kemudian menebarkan yang namanya kegembiraan, menebarkan rasa syukur ya, kebahagiaan di hari raya Idul Kurban. Oke. Pak Ustadz, ini kan PR buat kita semua gitu loh, bahwa memang masyarakat di Indonesia ini kan semangat peduli dan berbagi sebenarnya sangat tinggi. Nah, menumbuh kembangkan khusus untuk generasi muda itu harus seperti apa sih Pak Ustadz? Sebetulnya mudah. Anak-anak muda kita ini kan sebetulnya berhati baik. Ya, kita bisa merasakan itu semuanya. Kenapa? Karena mereka itu mudah untuk merespon kalau misalnya ada musibah. Ya, tentu dengan bahasanya mereka. Bahasanya bahasa digital gitu ya. Dengan men-share kalau misalnya sekarang itu ada sesuatu yang tidak baik, di-share agar supaya ada respon ya bagi yang berwenang untuk menindaklanjuti. Kalau misalnya ada yang perlu dibantu juga, mereka itu berbondong-bondong, nggak usah kemudian minta bayaran dan lain-lain. Mereka dengan spirit kebaikannya langsung. Tapi bahasanya bahasa mereka tentu. Nah, tentu dari sinilah kemudian kita lihat, kita juga ingin mengajak secara konkretnya kepada para pemuda ini agar supaya mereka itu punya wadah gerakan kebaikan bersama. Dan inilah yang perlu, kita perlu kanal-kanal ini. Kan mereka ingin berbuat baik, tapi dari mana nih? Karenanya mereka itu biasanya apa? Dengan mereka kemudian ritual mengaji ya, kemudian mengikuti kajian, menjaga sholat-sholatnya, bahkan ada yang namanya komunitas-komunitas ya, komunitas-komunitas ritual seperti tahajud ada komunitasnya, subuh ada komunitasnya kan, one day one juice misalnya dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya tinggal kita kanal-kanalnya sudah ada, tinggal apa? Diimplementasikan kepada gerakan hablum minannasnya, gerakan empatinya, kepeduliannya. Nah, tentu harus ada yang mempelopori itu atau memberikan wadahnya. Salah satunya tentu misalnya kita ingin dari pos misalnya. Nah, pospen ini misalnya bisa ada satu kanal untuk kemudian merangkul mereka, anak-anak muda untuk ayo sama-sama yuk. Nih, kita ada wadah untuk ini nih. Nah, itu tentu akan lebih mudah. Tinggal kita sebarkan saja informasinya agar supaya mereka tahu harus kemana ketika mereka ingin kemudian menyalurkan spirit kebaikannya itu. Salah satunya kita bisa pakai pospay syariah ya Pak Ustadz. Nah, pospay syariah salah satunya itu misalnya. Kan banyak juga tuh kegiatan-kegiatan pospay syariah tuh gitu. Nah, ikut di dalamnya. Jadi ada membuat lokomotif kebaikan yang nanti insya Allah komunitas-komunitas ini ikut sendiri. Gitu. Berarti memang harus ditumbuh kembangkan dari sejak dini ya Pak Ustadz ya. Emparing juga, terus juga semangat peduli dan berbaginya. Dari rumah-rumah. Nah, setiap rumah itu sebetulnya harus punya satu target. Targetnya apa? Target bagaimana baiti jannati, bagaimana kegiatan-kegiatan yang berorientasi ukhrawi ya, bukan hanya dunia ya, tapi orientasi akhirat. Itu setiap rumah itu harus ada targetnya. Nah, jadi misalnya anak-anak kita ditargetkan salah satunya untuk apa? Nak, ayah ini kan berkurban nih. Ayah yang kemudian beli hewan kurbannya. Kamu dong di masjid untuk apa? Untuk kemudian jadi amilnya atau jadi orang yang membagikannya, ikut memotongnya dan lain-lain. Kan itu sebetulnya targetnya. Nah, dari sini semuanya akhirnya apa? Si anak itu terbiasa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bakti sosial tadi dalam tanda petik. Nah, setelah itu kemudian kita biasakan anak-anak kita, otomatis nanti dia juga akan berkumpul dengan pemuda-pemuda yang seperti itu. Oke, menarik sekali Pak Ustadz obrolan kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menciptakan generasi-generasi muda, amin, generasi baik. Sahabat Pos, ada banyak cara untuk berbuat baik. Berawal dari niat mulia untuk berbagi pada sesama. Dalam transaksi kalian di Pospay, ada kebahagiaan yang penting buat masyarakat sekitar. Generasi baik, generasi Pospay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.